Saudara Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan Presiden Joko Widodo akan berkantor di IKN jika jalan tol dan juga airport telah beroperasi. Hal ini disampaikan Bambang Susantono usai menghadiri rapat terbatas atau ATAS dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Dan rencananya persiapan ini rampung di bulan Juli mendatang. Dan jika sesuai dengan rencana, upacara ulang tahun kemerdekaan Indonesia di bulan Agustus nanti akan digelar di Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara. Sementara itu saudara, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono angkat bicara soal anggapan rumah dinas menteri di Ibu Kota Nusantara yang disebut-sebut mewah. Basuki menapik hal tersebut, bahkan menyebut rumah dinas menteri di IKN lebih kecil jika dibandingkan dengan rumah dinas menteri di kawasan Widya Chandra, Jakarta. Kalau progres pembangunan rumah menteri di IKN gimana Pak? Rumah saya udah jadi, Pak. Oh, tinggal itu pasti nih, Pak. Kemarin katanya Bapak terlalu pindah, mewah, Pak, rumah menteri, Pak. Nah, ada itu lebih kecil daripada Widya Chandra. Oh, iya. Tapi mungkin dalamnya gitu, Pak, kayak terlalu mewah. Fasilitasnya, Pak, fasilitasnya. Biasa rumah tidur, dapur, ruang tamu, ruang rapat. Tapi punya bentuk lebih besar, Pak. Saya nggak lihat, ya. Itu sama semua itu, 36. Dan itu lebih kecil daripada Widya Chandra. Perbandingan luasannya, Pak.